upaya hukum untuk membuktikan mereka bersalah dan tidak bersalah. Dan upaya hukum itu kan harus didampingi oleh advokat atau lawyer kan. Kita sudah minta Pak Oto untuk mendampingi. Itu aja. Jadi akan mau sampai selesai Pak ya? Ya sampai selesai, masa dampingin nggak sampai selesai. Harus sampai tuntas, apapun hasilnya. Kalau kemudian ponis MA kemudian tidak sesuai harapan kita, minimal saya sebagai warga, sebagai orang yang dituakan di Jawa Barat, sudah melakukan sesuatu bagi masyarakat Jawa Barat. Ya, terima kasih Bang. Kang Deddy, Kang Deddy melihat Peggy Setiawan dengan orang tua dari korban Eki, sampai saat ini udah dipanggil belum? Apa komunikasi Kang? Saya orang tua dari Eki. Iya, saya belum pernah bertemu dan belum pernah mengunjungi ya, karena saya sudah dapat kabar dari mana-mana kan sulit, sulit ditemuin, nggak bisa diwawancara, ya sudah saya tidak dulu bertemu dengan orang yang sulit saya temuin. Kang Deddy melihat Peggy Setiawan, beliau itu kan aparat, karena beliau aparat, ya kita serahkan deh pada institusi Polri. Okay. Tapi untuk mencoba untuk menghubungin orang tua dari Eki, gimana? Saya belum pernah, jujur aja. Belum pernah. Kenapa saya belum pernah? Karena Bang Hotman aja nggak bisa, kan? Gitu loh. Kang Deddy, sejauh ini kan melakukan investigasi, melihat Peggy Setiawan sekarang ditangkap oleh Polda Jabar, meyakini bahwa dia pelakunya atau nggak sih, Kang Deddy? Iya, saya sih, saya katakan, sampai hari ini saya tidak meyakini Peggy itu pelaku. Kenapa? Alasannya apa, Kang Deddy? Alasannya apa, Kang Deddy? Ya gimana? Pertama ya, saya kan bertemu dengan orang-orang yang menjadi saksi bahwa pada malam minggu itu, gitu kan, mereka bersama Peggy di Bandung, di tempat pekerjaannya kan, di proyeknya Pak Agus kalau nggak salah. Mudah-mudahan saya nggak salah yang punya rumahnya. Kemudian kan Pak Bondol pulang ke Cirebon diantar sampai jalan. Kemudian jalan kaki kan itu saya sampai rekonstruksi tuh. Pak Bondol turun di sini, nyebrang lewat turun di tol, kemudian turun ke bawah. Di atasnya di flyovernya katanya ada Pak Bondol melihat ada peristiwa orang berkumpul, adanya dua jenazah di flyover. Terus kemudian kan saya lihat di vlog saya bagaimana saya ngobrol dengan Ibnu di antara saksi. Itu kan yang paling polos. Nah, Ibnu itu kan saya tanya hal-hal yang dia pribadi aja dia ceritakan. Di, misalnya cerita di Bogor, dia kerja di proyek, ngapain, ngapain. Kan Ibnu ceritakan. Nah, kan kalau saya sih, karena hidupnya kerasa ya, masa sih orang setingkat Ibnu yang begitu polos berani berbohong, yang mengambil resiko hukum loh, kesaksian palsu kan bisa dipidana. Oke, Kang Deddy, tadi kan tidak meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku sesungguhnya. Kang Deddy, selama investigasi menemukan nggak pelaku sesungguhnya siapa, Peggy Setiawan siapa? Nih, saya ngomong hari ini ya, kita ini jangan dulu membuat asumsi yang liar siapa pembunuh Vina dan Eki. Jangan dulu itu kalau menurut saya. Mari kita dudukan pada proporsi yang sebenarnya. Walaupun ini sudah menjadi putusan inkrah gitu loh. Tetapi kan tadi ada rangkaian cerita kan, Polda meragukan terhadap dua DPO. Dua DPO itu sesungguhnya orang yang membawa Vina dan Eki dari belakang SMP 11 ke flyover. Dan itu masuk dalam dakwaan, ada dalam putusan. Artinya dua pelaku ini sudah diragukan. Kalau dua pelaku ini diragukan, wajar dong kalau saya mengajak untuk meragukan 8 terpidana. Nah, kalau 8 terpidana itu diragukan, mari kita bikin proporsi dulu. Polisi melalui Mabes Polri kan bisa melakukan investigasi, melihat, merunut peristiwa dari ditemukan oleh polsek bahwa dia kecelakaan tunggal sampai akhir, sampai hari ini kan bisa dirunut. Dari situ simpulkan dulu dua hal aja, peristiwa ini pembunuhan atau kecelakaan. Itu dulu. Nah, ketika disimpulkan udah clear hasil investigasi pembunuhan, baru dicari siapa pelakunya. Nah, Kang Deddy sendiri melihatnya ini kasus apa mungkin? Apakah ini pembunuhan atau kecelakaan atau justru ada kasus lain di balik ini yang selama ini apa heboh di media saya sosial? Saya tidak punya kewenangan untuk menentukan, ya kan? Saya hanya meminta berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, tentukan dulu ini kasusnya pembunuhan atau kecelakaan. Saya tidak mau menyimpulkan yang mana. Silahkan Mabes Polri yang menentukan. Kang Deddy, Kang, sedikit Kang. Ya. Silakan.
Oke. Okay. Cara yang buat Kang Deni tidak Kang Deddy selama ini tidak kan apalagi Kang Deddy nggak bisa komunikasi dengan Pak itu ya Bapak Eki Pak Rudiana. Apakah ada indikasi Pak kan ada indikasi yang liar-liar gitu katanya kan kalau ada gembong narkoba lah gitu. Kalau menurut saya enggak lah. Kalau kita tidak boleh dulu melebar kemana-mana. Kita fokus pada peristiwa ini untuk kita agar terkonsentrasi pada satu peristiwa. Peristiwa hari ini kan kita ingin membuktikan bahwa 8 terpidana ini bersalah atau tidak bersalah. Itu dulu fokusnya, jadi tidak dulu kemana-mana. Nah mengenai Pak Rudiana belum bisa ditemui, kita tahu lah Pak Rudiana itu kan polisi. Polisi itu ada etiknya, nggak bisa memberikan pernyataan sembarangan. Kita hargai sikap itu. Tapi menurut Kang Deddy sendiri yang 5 tersangka itu yang keluarga yang sekarang datang itu, dia bersalah atau tidak kan? Kalau saya punya rasa, saya kan ngomong rasa subjektif, ya kan? Kalau rasa subjektif saya berdasarkan hasil penelusuran saya dan tadi dari waktu ke waktu saya perlihatkan, ya saya jujur aja meragukan. Masa orang berkumpul pada satu tempat yang sama dan secara bersama menyatakan memang mereka berkumpul, kemudian tiba-tiba ada pembunuhan di tempat yang lain mereka terlibat. Itu saja dasar. Kan berarti bisa dibilang polisi saat tangkap atau enggak mereka jadiin tumbal atau bisa bilang itu tim penyidik polisi. Kenapa? Tim polisi yang menangkap itu bisa dibilang mereka salah tangkap atau bisa jadi mereka dijadikan sebagai tumbal, bisa bilang gitu kan? Iya. Saya tidak ngomong tumbal, tidak tumbal, salah tangkap atau tidak salah tangkap. Saya hanya ngomong berdasarkan hasil apa yang saya lihat, saya dengar dan saya rasakan, tidak mungkin orang melakukan sebuah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan pada tempat lain sedangkan dia berada di rumahnya anaknya Pak RT berdasarkan keterangan saksi-saksi. Udah minta konfirmasi sama Pak RT-nya sendiri kan? Udah. Kang Deddy satu lagi. Ini siapa yang harus bertanggung jawab, Kang Deddy? Kang Deddy.